Kirap akan dilaksanakan dari Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menuju Taman Sriwedari. Kemudian akan dilanjutkan dengan tradisi pembacaan syahadat Quraisy dan pembacaan secara malam Sri Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni, salam budaya Nusantara. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Pemirsa, dimanapun Anda berada, disinilah ada Keraton Kasunanan Surakarta, di mana pada malam nanti akan dilaksanakan sebuah tradisi malam selikuran, di mana acara tersebut akan dilaksanakan setiap tahunnya pada malam ke-21 atau malam selikur. Dengan adanya kirab, yaitu dengan membawa 1000 tumpeng dan membawa lentera obor dari Keraton Kasunanan Surakarta menuju Taman Sriwedari Solo. Bagaimana tradisi tersebut? Kita simak bersama. Selamat menyaksikan. Tradisi Malam Selikuran, Keraton Surakarta, dengan prosesi mengarak tumpeng sewu atau 1000, serta lampion, dari Keraton Kasunanan Surakarta menuju Taman Sriwedari Solo. This is wonderful Indonesia from various arts and culture in the archipelago. Enjoy watching. Sebelumnya like dulu, subscribe, dan bunyikan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni, salam budaya Nusantara. Salam Rahayu. Pemirsa budayawan seni Nusantara dimanapun Anda berada, kali ini kita akan ajak untuk menyaksikan acara yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta atau Keraton Solo dalam hajat dalam Sinuwun Pakubuwono ke-13 dalam acara Malam Selikuran. Nah, bagaimana acara tersebut? Kita simak selengkapnya ada di YouTube. Selamat menyaksikan. Keraton Solo, atau Keraton Kasunanan Surakarta, setiap tahunnya menggelar adat budaya, yaitu Malam Selikuran, pada bulan Ramadan atau bulan puasa, bagi kaum Muslim, acara tersebut yaitu kirab dengan berjalan kaki, dengan membawa 1000 nasi tumpeng, dibawa dari Keraton Surakarta, menuju Taman Sriwedari, yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat Solo dan sekitarnya. Jarak dari Keraton Surakarta, sekitar 1,8 km, arah barat Keraton Surakarta, atau sekitar 30 menit dalam perjalanan kirab tersebut. Dalam acara kirab Malam Selikuran, diikuti oleh para abdi dalam, para prajurit keraton, sentono dalam, dan para ulama Keraton Surakarta.
kirap akan dilaksanakan dari Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menuju Taman Sriwedari. Kemudian akan dilanjutkan dengan tradisi pembacaan syahadat Quraisy dan pembacaan sejarah malam Srikuran. Prajurit Kasunanan Surakarta melakukan kirap dengan membawa pedang, tombak, serta diikuti para punggawa keraton dan abdi dalam yang akan membawa tumpeng sewu dan membawa lamp puting atau lentera. Perjalanan mulai dari Kori Kamandungan dan berakhir di Kebun Raja Taman Sriwedari, kemudian dilanjutkan dengan pengajian akbar dan Sriwedari Perselamat. Sebagai puncak acara Malam Selikuran, Keraton Kasunan Surakarta, yaitu diadakan pengajian akbar oleh Ustaz Kiai. Kesempatan hari ini, ia akan mendapatkan berkah atau adalah berkah dari tumpeng sewu ini untuk bisa berjalan dengan tertib. Sebagai penutup acara, yaitu dengan pembagian 1000 tumpeng kepada masyarakat Solo yang hadir, isinya daripada nasi tumpeng, ada telur puyuh, kedelai hitam, dan jenang merah putih. Itu, terima kasih. Atas beratnya, salam seni tak akan mati, salam budaya tak akan hilang, salam seni budaya Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.